lebih baik bergeser ke belakang. Nanti ketika lengkahnya menggilo, nanti takutnya kita akan cedera. Baik, apa ini sudah mulai? Iya, ini sudah mulai prosesi awal permainan anak-anak dari Lungkah Gilo. Pertama, lungkahnya dimantai oleh sang pawang. Iya. Walaupun ini mempunyai unsur magic, ada kekuatan supernatural di sini, tapi tetap ini adalah permainan anak-anak dari Kabupaten Pasaman. Iya, yeah, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Lungkah Gilo di sore hari ini. Iya, kemudian nanti kepada para penonton, mungkin juga kami undang Bapak Sekda, Bapak Dumai untuk mencoba memegang lungkahnya. Yeah. Karena semakin banyak orang memegang sang luka, kekuatannya itu makin bertambah. Waduh. Makin susah dikendalikan. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak percaya, nanti boleh coba. Boleh. Yeah. Ya. Boleh langsung coba, yeah. Tapi ada satu syarat. Iya. Yeah. Tidak boleh memegang pinggangnya. Boleh pegang pinggangnya. Nanti kita minta Pak Sudarto untuk mencoba ya. Iya. Nanti pinggangnya nggak boleh dipegang, Pak. Yang mana yang dipegang? Kepalanya kah, bahunya? Ya, nanti kita langsung. Oh, ada ya. Dan Bapak Sekda juga. Iya, kalau kepala OPG yang dari Kabupaten Pasaman itu sudah sering pegang luka. Sudah sering. Karena masih ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Asisten, Staf Ahli, itu sudah sering pegang luka. Dan nanti kita akan kembali luka mungkin. Iya, baik. Bapak ini sudah sering megang, pernah pegang pinggangnya gak? Nah, kita pernah. Oh, iya, iya. Oke, baik. Tapi Lungkah Gilo ini mungkin tidak bisa dimainkan sembarang orang ya. Benar sekali. Tapi kalau sudah ada sang pawang ataupun yang pemain lungkah itu sendiri, nanti yeah, kita bisa coba bersama. Baik, apakah sudah mulai? Oh, sudah. Oh, sudah. Ini memang benar-benar ya, berat ya. Kalau enggak percaya, sudah nanti. Ini berat. Kita coba, kita coba ya. Ini berat atau bagaimana ini? Susah untuk dikendalikan. Oh, oh iya. Oke. Okay. Nah, ketika dipegang pinggangnya, sama oh, kan langsung menanti. Oke. Okay. Benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya? Mungkin para penonton atau Bapak Ibu ada yang mau mencoba, kita ke tengah barangkali di sini. Oke. Okay. Ada yang mau mencoba barangkali? Ada. Kami silakan. Iya. Ada yang mau coba? Nih, ada. Ini sudah. Ada di. Warga Pasaman. Uh-huh. Mungkin bapak-bapak yang baju kuning di sana sudah yeah, mantap. Silakan mencoba, Pak. Iya, yeah, siap Pak mau coba, silakan. Ini sudah ada? Oh, sebanyak-banyaknya. Boleh, tidak harus 3, 5 mungkin boleh. 5, 6, 7 dan seterusnya, Pak ya. Boleh banyak-banyak, Pak. Boleh. Sebanyak-banyaknya. Tuh deh, hari kecetai tadi, men. Kalau Mas Solo boleh sikapi yang ambol. Silakan juga Bapak tambah lagi mungkin. Oke, boleh sebanyak-banyaknya. Oh ya Vina, tadi saya berbahasa Pasaman. Tuteh pakai itu daerah Lubuk Sikapiang. Oh, begitu. Nanti kalau ke Lubuk Sikapiang orang bilang tuteh, jangan beli teh. Itu artinya kan gitu. Nah. Artinya ketahuan lagi ya. Oke. Sudah sungganya. Iya. Kalau di luar skapnya, itu teh ya. Iyo teh nyok. Oke, kita akan kembali mencoba untuk Lungkah Gilo. Vina, bagaimana kita tetap ingin mencoba? Waduh, sudah menentukan diri. Atau mendokan doang, kalau sudah mencobanya. Oke. Atau mendokan doang mencoba.
luka dua mencubu, bukan lukanya yang bergerak, tapi bukan doanya maki. Ah, bedanya kan? Nah. Oke, nah, kita coba. Nah, terbukti nggak tuh? Iya. Iya, tapi kalau kita melihat rasa-rasanya nggak tidak ini ya, nggak mungkin. Nah, tapi mungkin bisa dicoba langsung barangkali ya. Iya. Oke. Benar nggak ya? Pengen coba. Pengen coba ini dia. Ekspresi bapaknya emang benar tuh ya gitu ya. Iya. Emang berat gitu ya. Atau ada mungkin besar nggak di dalamnya? Kekuatan yang menahan. Waduh. Petarik mana nih? Coba langsung. Dan mungkin semuanya di hadiah dari ikatan keluarga tangan dari atas tangan datar, tapi silakan untuk semua nggak apa-apa juga mencoba luka dulu ya. Ya silakan mungkin. Semakin banyak semakin seru nih udah. Iya betul. Kalau tadi nama kita beliau sudah kenal. Nama beliau sudah kenal belum? Nah. Thank you.